Rawo Bu Yunita. Ibu. Iya, Mas Dek. Yes, Sugeng Rawuh, Bu Werni. Kok Bu Werni, Putri. Ya Allah, Putri. Assalamualaikum, Mbak Ayub. Singrawo, alhamdulillah. Ibu-ibu, kita sudah siap melaksanakan refleksi. Bisa kita mulai sekarang. Sampun, G. Ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini tuh sekolah ketiga ya refleksi. Jadi lidah itu Allah dari pagi. Alhamdulillah.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, ibu-ibu cantik semuanya. Apa kabar ini, Bu Erni, Bu Tri, dan juga Bu Ita? Alhamdulillah sehat. Ayo. Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih ibu-ibu semuanya, teriring doa kagem ibu-ibu semuanya, semoga selalu dan dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir besok. Ibu-ibu semuanya, saya senang sekali dapat bertemu dengan ibu-ibu dalam kegiatan pendampingan yang kedua di bulan September ini, yaitu refleksi, apresiasi, dan juga penghargaan setinggi-tingginya saya aturkan kepada ibu-ibu semua atas kerjasama baiknya dan juga kerawuhannya dalam kegiatan ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Sekolah Dasar Negeri Tunggul 2 juga Ibu Pelaksana IKM nggih kelas 1 dan kelas 4 Bu Tri dan juga Bu Ita. Sore-sore jam 3:30 masih semangat untuk melaksanakan pendampingan luar biasa. Nggih, saya juga ini sama seperti ibu-ibu semuanya yang dari pagi juga melaksanakan tugas dan juga pekerjaan, nggih. Saya juga sudah action di depan layar dari 8:30, harusnya dari jam 8, cuman tadi rada kriip-kriip gitu, tak undur 1/2 jam gitu. Nggih, ini sekolah ketiga saya dalam refleksi hari ini. Baik. Ibu-ibu semuanya, langsung saja nggih kita mulai kegiatannya. Kemarin itu saya sudah email, mengirimkan email materi kepada ibu-ibu semuanya. Apakah sudah sampai dan apakah sudah ketemu materinya, ibu-ibu? Kalau belum, saya bantu pandu ini. Jadi, monggo silakan dibuka email yang terdaftar nggih. Email yang terdaftar. Kemudian klik materi. Ini sudah share screen apa belum nih? Sudah tapi kok nggak muncul ya? Oke, ya sudah. Ya, kemudian klik materi. Nah, kemudian klik September. Oke, selanjutnya di sini ada copy of refleksi. Nah, silakan diklik. Kemudian di sini ada bahan ajar, diklik lagi 2 kali. Nah, mohon ibu-ibu semuanya dapat mengunduh LK1 dan LK3. Nah, serta ini adalah bahan saya nggih yang Bapak Ibu-ibu akan unduh juga dan persani. Nih, kira-kira sudah ketemu belum filenya ibu-ibu? Mohon maaf belum, Bu. Oh, belum nggih. Di email sudah ada atau belum? Nyatanya belum, coba. Ini baru yang undangan untuk Jimit-nya. Oh, nggih, sekedar saya cek dulu.
sudah itu di sini Bu Warni sudah masuk, kemudian Bu Yunita juga sudah di emailnya yang terdaftar. Yunita Setia Ningrum. Ini ada Bu Suwarni 32 admin. Kemudian emailnya Putri yang mana ya? Ini seluruhnya yang ada di list itu sudah saya email. Atau kalau enggak, ini monggo dibuka. Kalau dengan menggunakan akun yang sama, nggih. Di chat, saya bagikan linknya. Dan sambil dibuka kembali email yang sudah didata. Jaringan saya kok rada nggak baik ini karena mendung ini. Yeah. Sudah ketemu Bu Ita? Baik, Sudah, Bu. kalau sudah tolong tolong Bu Warni dan juga Putri juga diparingi perso filenya. Sebelum saya mulai, jadi nanti kita bisa langsung action gitu. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu mohon sambil membuka materinya. Barangkali kok nanti saya ada kendala, jadi Ibu-ibu bisa dengan sambil membaca juga membuka LK1, LK3 dan materi.
Nggih, pripun? Sampun? Sudah ketemu dan sudah diunduh LK-nya 1 dan 3. Sampun nggih. Nggih, baik. Baik, ibu-ibu semuanya, kalau sudah ditemukan dan diunduh filenya, kita akan melaksanakan pendampingan refleksi selama 130 menit ke depan, 3 JP. Jadi insya Allah kita nanti mungkin sampai mendekati maghrib, nggih, ibu-ibu. Jadi terkait dengan kegiatan refleksi ini untuk merefleksikan pelaksanaan kurikulum Merdeka selama 3 bulan terakhir. Jadi ibu-ibu kan sudah melaksanakan kurikulum ini dari Juli, nggih, Juni-Juli. Kita nanti akan mengidentifikasi praktik baik dan tantangan, serta menyusun rencana tindak lanjut. Nah, di sini kita membuat kesepakatan sesi, nggih. Alhamdulillah tadi kita memulai kegiatan on time. Kemudian di sini mohon untuk dimatikan audionya ketika salah satu dari kita sedang menyampaikan. Kemudian apabila jaringannya mendukung, mohon ibu-ibu tetap on cam, membuka video, dan tidak mengoperasikan smartphone, tidak bermain HP dulu, dan juga aktif dalam kegiatan kelompok dan diskusi yang akan kita laksanakan nanti. Nah, sebagai icebreaking ini, ibu-ibu, pengenalan dulu, tolong ibu-ibu bisa mencari satu buah benda, atau misalnya dua juga mboten nopo-nopo, di sekitar ibu-ibu yang menggambarkan peran yang ibu lakukan di dalam pekerjaan. Nggih. Jadi silahkan dicari satu benda, kemudian nanti ditunjukkan dan jelaskan kenapa kok memilih benda itu. Baik, Bu Warni sudah siap, nggih. Silahkan dibuka dulu mic-nya, Ibu. Benda yang di dekat saya rekan A ini adalah HP yang HP ini kegunaannya untuk mendukung kerja kita, saya terutama yang hubungannya dengan kedinasan dan lain-lain, dan bisa kita untuk mencari materi atau tugas kedinasan yang hubungannya dengan kedinasan kita, terutama sekarang kan dalam dari Korwil dan dinas itu penyampaian tugas yang harus kami lakukan, misalnya laporan lain-lain melalui sekarang melalui HP itu, Bu Ayub. Jadi kalau ini ketinggalan kami bingung, Bu. Nanti karena sewaktu-waktu ada tugas yang harus kami sampaikan ke Korwil dan lain-lain. Seperti itu, Mbak Ayub. Oke, Mbak saja ya, Mbak Ayub. Nggih, napa-napa, Bu. Nggih, matur nuwun, Bu Erni. Selanjutnya masih muda seusia anak saya jenengan. Oke, buat nopo-nopo itu. Silahkan, monggo Bu Ita dulu atau Bu Bi dulu. Ya Bu, yang di dekat saya ada HP dan juga kebetulan ada spidol. Untuk HP-nya, nanti untuk mendukung pembelajaran, bisa untuk komunikasi dengan wali murid, untuk mencari bahan ajar, materi, sedangkan spidolnya untuk
Oke, baik. Oke, matur nuwun Bu Ita. Oke, monggo Putri. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Di dekat saya ada HP dan botol hand sanitizer dan pulpen, Bu. Ini dua-duanya ini kalau mau pembelajaran harus ada, Bu, karena saya mengajar di kelas rendah itu anak-anak kan ya banyak yang jorok, belum tahu kebersihan. Pasti saya kasih ini dulu. Di samping itu ini juga untuk alat peraga, Bu. Karena yang untuk proyeknya gaya hidup berkelanjutan itu kan sampah, Bu. Ini sebagai contoh sampah yang non organik. Itu botol-botol, salah satunya botol ini. Isinya bermanfaat, botolnya juga bermanfaat. Baik, matur nuwun Putri. Nggih, terima kasih partisipasinya nggih Ibu-ibu dalam ice breaking ini. Nah, selanjutnya ini tadi kan Ibu-ibu sudah saya minta mengunduh LK1 dan LK3 nggih. Nah, sekarang tolong itu diisikan dalam kurun waktu 20 menit ke depan. Nah, ruang akan saya pecah ke breakout room. Jadi ini pukul 15.51 nggih. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam 20 menit ke depan. Itu berarti jam berapa, guys? 16.15 atau 16.19? 16.15. Pengerjaannya kelompok ya? Satu berarti. Satu saja, dan ini tidak sulit kok, hanya identifikasi dulu. Jadi untuk ibu-ibu juga menentukan terlebih dahulu refleksinya, nanti kita bisa diskusikan hasil pengerjaan ibu-ibu sedanten. Saya akan membuka untuk breakout roomnya. Jadi ini breakout roomnya mulai nggih, ibu-ibu, kita akan bertemu 20 menit ke depan dengan sudah diisikan. Nggih, kedua LK sudah diisikan sesuai dengan hasil identifikasi ibu-ibu. Aten, selamat mengerjakan nggih, ibu-ibu, kita ketemu lagi 20 menit ke depan untuk diskusi dan pembahasan lebih lanjut. Sugeng mengerjakan nggih, ibu-ibu. Nggih, klik join nggih. Nggih, Mbak, bicara.
Nggih, baik, ibu-ibu, kita lanjutkan. Oke. Halo, ibu-ibu. Oke, baik. Nggih, Bu Ita. Sampun, ada kendala dalam pengisian LK1 dan LK3-nya? Mohon maaf, Bu, ini baru dapat yang LK1 saja niku. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. LK1 sudah nggih. 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 Monggo coba di share Saya screen-kan coba dulu. dulu nggih, Bu. Nggih, monggo. Sebentar, sebentar. Sepertinya keliru mengunduh Bu Ita, bukan itu. Oke, makanya kok padahal mudah. Jadi ini. Sepertinya keliru mengunduh. Oke, sekedar, sekedar. Nah, jadi LK1 itu hanya ini. Karakter siswa di Tunggul, bagaimana proses pembelajaran di Tunggul, modul ajar, kompetensinya guru, kompetensi kepala sekolah, ini LK1, kemudian ini LK3. Oke, baik. Nggih, mboten napa-napa. Ini saya buka dulu nggih di kelihatan ndak ini nggih. Saya share screen-kan lagi. Jadi tadi saya kirimkan di email yang ada di Drive. Di email yang ada di Drive Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah, ada folder materi. Nah, kemudian di sini ada September, diklik dua kali. Salah-salah. Kemudian di sini ada refleksi. Ini diklik dua kali. Kemudian di sini ada bahan ajar, diklik dua kali. Nah, ini LK1-nya, ini LK2-nya. Ini materinya saya nanti. Gitu. Oke, baik, ya sampun, mboten napa-napa ya, nanti gimana? bisa di mboten napa-napa nanti bisa dikerjakan nggih. Ini coba dulu dibuka emailnya, dipastikan Bapak Ibu, Ibu-ibu sampun pirsa dan sampun kagungan. Halo. Iya, sudah buka LK1. Nggih, sampun kepanggil nggih Ibu nggih. Nggih. Oh, nggih sampun. Baik-baik. Kalau sudah ketemu itu nanti dikerjakan. Nggih, selanjutnya ini saya nanti mungkin tanya-tanya lagi saja.
harusnya tadi refleksinya berdasarkan apa yang sudah ibu-ibu tuliskan di dalam LK tersebut. Tapi ini nanti saya bertanya-tanya saja, nggih. Ibu-ibu ya, cerita. Ya, nggih. Tapi nanti LK 1 dan LK 3-nya tetap dikerjakan, nggih. Nanti saya informasikan mengunduhnya juga melalui mengumpulkannya juga melalui email. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Mbak Ayub, gitu. Nanti yang LK 1, LK 2 itu nanti dikerjakan, nanti terus dikirim ke Bu Ayub atau upload. Nanti saya kirimkan tempat untuk mengunggahnya melalui email, diunggah ke folder. Jadi refleksi ini penting untuk dilakukan oleh satuan pendidikan untuk dapat melihat pencapaian yang dilakukan oleh sekolah dan hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan dari berbagai aspek secara jujur dan berdasarkan bukti. Nah, nanti mungkin kita akan lebih mendalami, nggih, Bapak Ibu-ibu, terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh Tunggul 2, mana yang sekiranya belum optimal, dan mana yang belum dilakukan oleh Tunggul 2. Ketika kita merefleksikan sesuatu, itu ada 4 aspek. Yang paling pertama adalah terkait dengan pengalaman, fakta yang sudah dilakukan itu akan menjadi pengalaman. Jadi, selama 3 bulan ini, apa yang sudah dilakukan, nanti kita identifikasi bersama-sama. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti kita ketikan bersama-sama, ibu-ibu bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Kemudian, ketika kita merefleksikan sesuatu itu pasti ada perasaan, nggih. Namanya juga manusia, selain pikiran, perasaan itu juga terlibat. Nah, ketika kita merefleksikan sesuatu, ini nanti juga digali perasaannya ibu-ibu sebagai pelaksana sekolah penggerak ini apa. Jadi nanti kita utarakan dan kita gali bersama. Kemudian di aspek berikutnya ada pembelajaran. Yang sudah terjadi, itu kita identifikasi apakah ini sudah baik atau apa yang masih kurang dan pelajaran apa yang dapat ditarik. Setelah kita menilik ke belakang, merefleksikan tersebut, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan guna memperbaiki itu semua? Apakah yang sudah dilakukan ini dapat dipertahankan untuk dilakukan terus dan juga atau diganti atau malah tidak dilakukan sama sekali. Jadi refleksi untuk pendampingan sekolah penggerak ini hanya dilakukan 3 kali 1 tahun, ibu-ibu. Jadi kita akan bertemu untuk merefleksikan itu per 3 bulan, 3-4 bulan. Jadi kita akan bertemu di bulan September, Desember, dan Februari. Nah, harapannya ada progres apa yang sudah dilakukan dari 3 bulan atau 4 bulan mundur. Nah, kalau misalnya di bulan September ini kok yang sudah dilakukan baru sedikit, harapannya ketika kita bertemu kembali di refleksi selanjutnya bulan Desember, itu menjadi lebih banyak. Nah, kemudian ada 4 hal utama terkait dengan program sekolah penggerak ini yang bisa menjadi refleksi bersama dan refleksi internal dari Tunggul 2. Yang pertama terkait dengan pengembangan kos. Kemudian penggunaan alat ajar, kegiatan P5, dan proses pembelajaran. Seperti yang ibu-ibu sudah sampaikan kemarin pada saat penyusunan kos, pada saat PMO, ibu-ibu sudah menyampaikan kalau kos sudah dalam tahap pembuatan, sudah diproses untuk menunggu pengesahan. Nah, kos yang pertama
yang sekarang sedang menunggu pengesahan itu, kalau memungkinkan hari ini bisa di-share screen-kan filenya. Itu ibu-ibu, nggih. Jadi sambil ibu-ibu mencari filenya untuk di-sharing screen-kan sekarang, ditunjukkan, saya akan menyampaikan kalau penyusunan atau pengembangan KOSP untuk sekolah penggerak ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, ketika sekolah penggerak di dalam menyusun kosnya itu hanya terdapat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kos yang disediakan Kemdikbud. Jadi ibu-ibu pasti sudah mengetahui ada contoh kos. Nah, untuk kosnya Tunggul 2 ini hanya ada perubahan kecil, penyesuaian kecil. Artinya kos yang ada sekarang berarti baru masuk di tahap yang pertama. Nah, harapannya selama 1 tahun ke depan pendampingan, kos juga mengalami pengembangan. Dari yang semula penyesuaian kecil itu mulai berkembang. Jadi sekolah mulai mengembangkan kos berdasarkan kurikulum satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemdikbud. Jadi dari contoh itu dikembangkan, tidak hanya disesuaikan, dan itu sifatnya penyesuaian kecil. Syukur-syukur kalau Tunggul 2 kos yang sekarang ini sudah masuk di tahap yang kedua. Karena saya belum baca dan belum mengetahui kosnya. Jadi kemarin kan kita hanya melakukan identifikasi pada saat PMO, nggih, sudah direncanakan, sudah ada atau belum. Namun harapannya sekolah penggerak ini nanti berkembang kosnya, tidak hanya berhenti di kos yang sekarang. Nah, kemudian tahapan berikutnya, kos ini juga ada referensi lain. Jadi tidak hanya sebatas, wah ini dapat file kos dari sekolah A, dari Ibu A, dari Pak B. Ya udah, ayo kita buat, yang penting ada dokumennya. Nah, artinya tidak ada referensi lain. Padahal di dalam penentuan kos itu ada penyusunan visi misi, kemudian ada turunan CP yaitu TP dan ATP, yang baiknya idealnya ada referensi lain yang digunakan. Referensi ini bisa berupa buku-buku teori pendidikan atau buku-buku terkait bagaimana peningkatan mutu sekolah atau terkait dengan kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah, kemudian di dalam kosnya itu ada struktur pembelajaran sesuai dengan visi, misi, kebutuhan murid, konteks sekolah, dan lingkungan. Jadi kos mulai menyesuaikan. Sekolah pertama-tama harus dapat mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan murid Tunggul 2 itu apa sih, gimana. Oh, lingkungan yang sesuai dengan Tunggul 2 itu bagaimana. Jangan kita melihatnya, oh ini ada SDX, bagus sekali ya sepertinya, ah mau buat kos yang sama seperti SDX supaya sekolah Tunggul 2 bisa menjadi SDX. Nah, itu malah yang keliru, karena bagusnya SDX dan bagusnya Tunggul 2 itu berbeda. Jadi kos yang baik tidak lantas ini 100 halaman nih kosku, ada banyak gambar, ada banyak macam-macam, tidak ditentukan oleh jumlah halaman kosnya, tapi kos itu sudah diproyeksikan, disusun karena memang sesuai dengan kebutuhan murid di Tunggul 2 dan juga lingkungan Tunggul 2 itu seperti apa. Nah, ini nanti ibu-ibu bisa melakukan refleksi, karena yang sudah tahu detail per halaman, per kata dari kos kan ibu-ibu. Nah, itu bisa di tahapan yang berapa toh kosku yang sekarang,
kos sekolahku yang sekarang, ya syukur-syukur di tahap 3 lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada tahap yang terakhir, yang paling baik diharapkan kosnya berkembang sampai ke tahap 4. Waduh, Mbak Ayub, ini kan baru 3 bulan, kosku masih di tahap 1. Oh, tidak apa-apa, ibu-ibu, nggih, mboten napa-napa. Karena proses pengembangan kos ini tentu saja tidak sehari dua hari, seminggu dua minggu, jadi ada proses refleksi dan juga evaluasi. Nah, kos seperti apa yang dinilai sudah dikembangkan dengan baik oleh sekolah penggerak adalah ketika dalam penyusunan kos itu ibu-ibu tidak hanya bekerja sendiri. Wah, kosnya hanya dikerjakan oleh kepala sekolahnya. Artinya kan dari kepala pemikiran kepala sekolahnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, kos itu yang harus terlibat di dalam penyusunan kos tidak hanya kepala sekolah, tapi juga di sini ada orang tua, ada murid, dan masyarakat. Loh, Mbak Ayub, itu kan orang tua termasuk bagian dari masyarakat, mboten, karena ini posisinya, perannya orang tua sebagai orang tua murid. Sedangkan masyarakat seperti apa? Oh, bisa pemangku kepentingan, atau kalau di sekitar Tunggul 2, itu ada organisasi atau komunitas yang peduli pendidikan, atau ada industri di sekitar Tunggul 2. Nah, itu bisa diajak untuk dimintai masukan, dan bisa diajak untuk di-sharingkan. Ini gimana ya sekolah Tunggul 2 supaya lebih baik ke depan. Nah, jadi ada aspirasi dari komunitas-komunitas tersebut. Itu yang ada di tahapan yang terakhir. Seperti itu, ibu-ibu. Jadi kos yang ada itu diharapkan berkembang sampai mencapai tahapan yang keempat ini. Kontekstual dan sesuai dengan aspirasi komunitas sekolah. Tidak hanya melibatkan guru kelas 1 dan kelas 4 saja sebagai pelaksana IKM, namun seluruhnya. Menstrukturkan pembelajaran sesuai dengan visi-misi sekolah, kebutuhan murid, dan konteks sekolah. Melibatkan perwakilan murid, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, itu terkait dengan kosnya. Kemudian, selanjutnya adalah perangkat ajar. Nah, kalau saya tidak keliru di dalam PNO, kalau saya nggak salah ingat juga, nggih, Bu Ita dan Bu Tri juga sudah bercerita. Wah, anak-anak sebelumnya kita baris, kita nyanyi, kita doa, oh saya tanya pemantik, oh membuat kertas, dan yang lain sebagainya. Nah, itu kita refleksikan. Perangkat ajar yang Bu Ita dan Bu Tri gunakan itu masuk di tahapan mana ya? Nah, harapannya juga dalam setahun ke depan itu perangkat ajar yang ibu-ibu gunakan berkembang sampai ke tahap 4. Tahapan yang pertama ketika guru menggunakan buku teks sebagai sumber utama dan perangkat ajar lainnya sebagai referensi tambahan. Nah, itu masuk di tahapan yang paling pertama. Buku teks itu bisa berupa yang buku dari dinas ataupun buku-buku lain yang beli di toko buku itu, dan juga referensi tambahan. Oh, misalnya saya dapat dari Google, saya dapat dari YouTube. Nah, itu masuknya masih di tahap yang pertama. Nah, selanjutnya sudah bisa masuk ke tahap yang kedua apabila buku teks tersebut dan juga perangkat ajar lainnya ada modifikasi. Jadi, memodifikasi perangkat ajar sesuai dengan konteks lokal, sesuai dengan Tunggul 2. Ketika ibu-ibu melihat YouTube, wah anak Jakarta itu kok alatnya canggih-canggih ya. Bagus, baik. Misalnya anak kelas 1, wah diminta untuk motoriknya
membuat sebuah benda dari slime misalnya. Kalau atau jelly. Nah, wah kok di Sragen itu belum ada slime, masih kesulitan pakai slime. Memang harus pakai malam nih. Nah, itu penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Tapi sudah ada modifikasi perangkat ajar. Wah, ini mau mengenalkan organ-organ tubuh, kok tidak punya alat peraga atau alat peraga yang sesuai untuk anak SD. Nah, tidak menggunakan alat peraga yang untuk SMA. Karena kan belum sesuai dengan kompleksitas kognitifnya. Nah, artinya modifikasi gimana ya agar anak itu tetap mengenal organ paru-paru, jantung, tapi tidak menjadi takut kalau diberikan alat peraga yang untuk anak SMA, wah jadi takut, apa itu Bu? Kok medeni ada tengkorak gitu. Nah, itu proses modifikasi, penyesuaian. Nah, kemudian ini ada di tahap 3. Nah, di tahap 3, guru mulai melakukan identifikasi. Sumber yang saya peroleh ini valid tidak ya? Ada ribuan jutaan video dan informasi website di Google. Nah, itu sebelum dijadikan referensi, ibu-ibu harus memastikan bahwa referensinya ini valid dan dari channel atau sumber resmi. Seperti itu. Jadi di sini ada baik itu buku pelajaran ataupun referensi lainnya itu sudah tervalidasi. Selain dari Kemendikbud, kalau Kemendikbud kan pasti, wah edaran buku itu dari dinas kan sudah tidak diragukan lagi. Nggih. Nah, buku-buku lain itu juga harus divalidasi. Misalnya nih contoh, terkait dengan sejarah. Wah, anak-anak sekolah dasar ingin dikenalkan dengan proses kemerdekaan. Banyak sekali buku-buku yang beredar, misalnya bercerita menyampaikan tentang peristiwa G30S atau Partai Komunis Indonesia ataupun yang lainnya, ternyata itu terselip atau konten itu belum sesuai dengan anak SD. Memang itu misalnya valid gitu. Nah, itu proses apa, jadi perlu dibaca terlebih dahulu, perlu diverifikasi terlebih dahulu apakah sesuai untuk anak kelas 1 dan anak kelas 4. Nah, kemudian perangkat ajar ini dapat dibuat guru, sebagian guru mampu membuat perangkat ajarnya. Nah, memang untuk tahun pertama ini kan hanya 2 kelas nggih, Ibu-ibu. Jadi hanya kelas 1 dan kelas 4. Namun harapannya pengenalan IKM ini juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh internal sekolah kepada guru yang saat ini melaksanakan kurikulum K13. Nah, jadi dikenalkan juga apa itu IKM. Jadi yang tahu terkait dengan IKM ini tidak hanya komite pembelajaran saja atau guru-guru yang mengikuti PKT dan juga pendampingan ini. Ketika sebagian guru misalnya kok 3 dari 11 itu sudah mampu membuat perangkat ajarnya sendiri, artinya Tunggul 2 sebagai sekolah penggerak penggunaan perangkat ajarnya itu sudah masuk di tahap yang ketiga. Jadi ini secara umum untuk sekolah. Nah, masuk di tahapan yang keempat, ketika selain referensinya itu sudah valid dan juga terverifikasi dengan baik, sebagian besar guru mampu membuat perangkat ajar sendiri yang kontekstual dan membagikannya secara daring dalam aplikasi Kemdikbud. Jadi mungkin ibu-ibu sudah perso nggih, banyak sekali aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah selain RKAS, Siplah, Tanya Bos, itu juga ada PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, di sana banyak sekali video-video atau sumber belajar materi yang dibagikan oleh guru se-Indonesia. Nah, nanti Tunggul 2 juga harapannya dapat melakukan hal yang sama. Jadi juga membagikan, mengunggah video pelaksanaan P5-nya, mengunggah perangkat ajar yang dibuat itu ke
PMM. Nah, ini tahapan yang keempat. Selama pelaksanaan program ini setahun ke depan. Waduh, Bu, nanti kalau diunggah, aduh, saya malu kok masih seperti ini. Nah, itu tidak perlu dicemaskan, nggih. Karena semua guru, tentu saja yang memiliki akun Belajar ID, insya Allah kan seluruh guru di Indonesia memilikinya, nggih. Itu boleh mengunggah. Jadi, itu juga merupakan sebuah proses, nggih. Tidak masalah, Ibu-Ibu. Jadi, nanti ada unggahan perangkat ajar ke PMM. Nah, selanjutnya terkait dengan proyek. Apa itu sama dengan aksi nyata itu ya, Mbak Ayub? Misal. Yang mana, Ibu? Yang PMM, di PMM aksi nyata itu. Kalau di saya harapkan Ibu-Ibu sudah memiliki aplikasi PMM yang ada di Android. Jadi handphone yang support atau bisa mengunduh PMM itu kan di Android. Nah, di sini itu ada, kalau Ibu-Ibu buka di PMM-nya itu ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, komunitas, dan bukti karya. Ada empat hal itu, nggih. Jadi kalau belum mengunduh, nanti diunduh dulu. Nah, kemudian Ibu-Ibu bisa klik yang bukti karya. Nah, nanti bisa itu mengunduh atau rencana aksi nyata, atau tidak hanya rencana aksi nyata, tapi misalnya ini ada Bu Karisa Puspa Yeli, kelas 1 tema 5 subtema 3 PB3 menggunakan tanda lebih banyak. Nah, itu diunggah di sini. Kemudian ada Bu Santi dan yang lain-lainnya, nanti bisa dieksplor lagi. Jadi nanti perangkat ajar atau ketika Bu Ita atau Bu Tri melaksanakan pembelajaran bisa diunggah ke sana. Wah, Mbak, saya kan ngajar 1 jam, terlalu panjang. Berarti nanti ada alokasi khusus untuk proses syutingnya. Selama misalnya 7 menit, 8 menit saja, atau 10 menit. Yang jelas ada unggahan terkait dengan perangkat ajarnya. Nah, selanjutnya ini yang kunci nih, profil pelajar Pancasila. Salah satu hal baru di dalam pemberlakuan kurikulum baru ini adalah P5. Kalau saya tidak keliru, kurikulum-kurikulum sebelumnya itu berpusat beratnya di dalam kelas, dalam tanda petik, ya, terkait dengan akademik, kognitif, dan yang lain-lain. Nah, tapi di kurikulum yang baru ini, sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka, khususnya sekolah penggerak, itu diwajibkan melaksanakan proyek yang di luar kelas, dalam tanda petik, walaupun tetap bisa, ya, dilakukan di dalam kelas. Nah, proyek itu selama 1 tahun kurang lebih sepertinya 125 JP. Nah, itu sudah ada di dalam keputusan Kemdikbud 56 niku, jadi nanti bisa dicek. Nah, proyek itu juga diharapkan sampai kepada tahapan yang keempat. Nah, misalnya nih, Putri kan sudah melaksanakan, ada salah satu tema yang diangkat dan sudah dilaksanakan. Ya, tidak apa-apa, itu sangat baik, sudah mengawali pelaksanaan P5. Nah, fungsi forum ini nanti kita refleksikan yang sudah dilakukan oleh Putri ataupun Bu Ita ataupun sekolah, itu masuk di tahap mana ya terkait dengan P5 ini. Nah, di tahap yang pertama itu tim guru membuat penyesuaian kecil terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbud. Pada saat PKP, harusnya Ibu-Ibu semuanya sudah dibagikan, ada link ya, modul-modul. Tapi kalau barangkali kok belum ada atau belum kagungan, saya juga sudah email ke email yang terdata di drive folder PKP saya. Jadi Ibu-Ibu bisa membuka folder itu dan mencari referensi. Jadi di dalam pelaksanaan PKP, di dalam pelaksanaan P5 ini ada
modul contoh yang disiapkan oleh Kemdikbud berupa panduan. Oh, proyek itu latar belakangnya apa sih, tujuannya apa sih, deskripsinya, urut-urutannya itu bagaimana. Nah, ketika sekolah mengambil salah satu dari contoh modul tersebut, kemudian dilakukan penyesuaian kecil. Nah, itu berarti proyeknya baru masuk di tahap 1. Kemudian, harapannya berkembang ke tahap 2. Membuat penyesuaian terhadap modul proyek sesuai kesepakatan tim yang memfasilitasi proyek. Wah, ini tidak sesuai nih, harus disesuaikan adanya pengembangan. Nah, di tahap 3 itu ketika modul proyeknya lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Jadi harus ada data. Nggih, salah satu materi PKP kan adalah perencanaan berbasis data. Ketika tunggul 2 tidak merencanakan sesuatu, ya ada datanya. Jadi ada data, minat dan kebutuhan peserta didik di tunggul 2 itu seperti apa. Tidak hanya angan-angan saja. Wah, kayaknya tak amati kemarin peserta didik tunggul 2 itu gini. Tapi ada datanya. Seperti itu. Kemudian masuk di tahap yang keempat. Setelah bisa mengembangkan modul yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa, di sini ada pelibatan siswa, masyarakat, komunitas, atau organisasi dalam perancangan proyek tersebut. Sama halnya ketika penyusunan KOS. Dan itu tentu saja dibuktikan melalui kegiatan. Jadi ibu-ibu semuanya, proses penyerapan dana PSP ini tidak hanya berfokus untuk belanja, tapi juga terkait dengan proses rapatnya. Oh, ini penyusunannya ternyata perlu 3 kali disusun, 4 kali disusun. Oh, ini perlu penguatan internal, mendatangkan si A, si B. Nah, itu semua kalau saya tidak keliru, nggih, boleh diserap untuk kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Jadi, wah, ini kuotanya kurang, pendampingannya sangat padat. Ya, seharusnya kuota untuk para peserta PKP ya ditanggung dana tersebut. Oh, ada konsumsi, misalnya kok ini nanti kok sampai lama, oh besok ketemu lagi. Jadi hal-hal tersebut bisa dilakukan menurut saya di dalam proyek ini. Nah, ketika misalnya kok harus ada keterlibatan komunitas atau organisasi pemangku kepentingan, wah, nanti kita nggak ada dana, Mbak Ayub, karena sudah habis misalnya untuk beli cat, untuk beli apa. Ya, berarti harus ada budgeting lagi. Harus ada di rapat, direncanakan dengan lebih baik adanya kegiatan tersebut. Nah, kemudian proyek tersebut juga nantinya diunggah. P5-nya diunggah ke PMM. Seperti itu. Itu untuk P5-nya. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan di SD Tunggul 2 ini apakah sudah sesuai dengan IKM atau belum? Memang kondisinya itu banyak sekali, nggih, tidak hanya ibu-ibu yang ada di Tunggul 2, tapi seluruh sekolah dampingan saya juga, Mas, apalagi untuk yang tahun pertama. Wah, ini nanti bagaimana ya? Bingung. Wah, kemarin di PKP sangat sibuk, jadi belum fokus. Wah, sebenarnya saya nggak paham, tapi mau tanya masih malu, mau diskusi ke sekolah lain kok jaraknya jauh. Banyak sekali challenge-challenge yang ada, nggih. Nah, untuk sekarang kita rapatkan barisan, tenaga, waktu, pikiran, dan semua-muanya untuk mengevaluasi dan merefleksikan.
Jadi di sini proses pembelajaran itu ibu-ibu harus mengenal adanya assessment diagnostik. Nah, wah baru sore ini dengar, gimana ini ya? Nah, berarti harus ada kegiatan internal di Tunggul 2 yang utamanya sharing atau belajar mempelajari. Kalau dengan 3 orang itu kok masih dirasa belum ada pencerahan, oh berarti harus ditambah orang lain. Bisa dari internal sekolah ataupun dari luar sekolah. Jadi pembelajaran IKM ini harus ada assessment diagnostiknya. Jadi pembelajaran berdasarkan assessment diagnostik, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai fase capaian belajar mereka. Nah, kalau selama ini ibu-ibu penilaiannya itu baru malamnya atau 2 hari sebelum pembagian rapor, nah ini diharapkan tidak lagi terjadi khususnya untuk IKM. Jadi guru tidak hanya berfokus pada penilaian kognitif, akademis, ulangan bisa jawab berapa soal, itu sudah tidak lagi. Jadi karena adanya pengembangan karakter juga, adanya moral value yang dilakukan, bagaimana supaya peserta didik itu lebih kenal, lebih mengenal terkait dengan ilmu itu bahkan sampai lulus. Kemudian di sini adanya, ini yang tahapan 2, itu asumsinya kelasnya paralel. Salah satu sekolah dampingan saya, Kroyo, itu yang kelas 1 itu 5 rombel. Jadi luar biasa sekali, yang kelas 4, 2 rombel. Jadi gurunya ada 26, saya juga sampai kaget, wah besar sekali ya Pak, berarti dalam melaksanakan IKM ini gitu. Iya Bu, nah kalau saya bercandain, wah kalau 80 dibagi yang sekolah besar ya nggak kerasa, lebih enak yang gurunya hanya satu Pak, satu rombel aja, oke. Nah ibaratnya gitu. Nah, tahapan 2 ini bisa ibu-ibu abaikan kalau di sekolah ibu-ibu itu kondisinya memang satu rombel saja gitu. Karena di sini idealnya pembelajaran itu satu kelas 20 siswa aja, 25 itu udah banyak. Nah, tapi kan kita kembali lagi kepada kondisi realita nggih. Gedungnya mungkin belum mencukupi, SDM-nya gurunya juga masih kurang. Jadi satu kelas misalnya masih 40, 50, seperti itu. Nah, itu belum ideal. Nah, kemudian ini di tahapan yang 3. Guru membagi, ada pemetaan kelompok berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, pembedaan kelompok ini, mana sih murid-murid yang masuk golongan kelompok yang capaian belajarnya atau sederhananya pinter. Nah, mana yang belum? Itu harus punya catatan, ibu-ibu. Tapi tidak yang, wah kamu masuk ke sini, duduknya di deret ini ya. Wah kamu duduknya di deret pojok, kamu nggak boleh bermain. Ini harus di kelompok ini di kelompok ini. Tidak seperti itu, tapi ibu-ibu memiliki penilaian dan juga dapat memetakan kondisi murid. Dan itu dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi ada pengembangan. Wah, kayaknya ini 2 minggu si Ana ini kok sulit sekali belajarnya ya. Masih tidur terus di kelas, nggak pernah berangkat. Gitu. Tapi kok di minggu, kemudian ada dicatat lagi. 2 minggu lagi kok si Ana sregep banget ya sekarang setelah tak ajak ngomong, tak antar pulang, atau kenapa toh An kok nggak pernah belajar. Oh berartinya Ana dari mulai masuk ke kelompok yang masih belum, capaian belajarnya masih kurang, masuk ke kelompok yang capaian belajarnya itu masih baik. Demikian juga sebaliknya, misalnya Tono itu semula aktif, rajin, tanya-tanya. Tapi kok 2 minggu ini si Tono cuma diem aja ya. Biasanya aktif membantu temennya.
Wah, kenapa ya, Tona? Setelah tak tanyain kok Tono nggak mau jawab, menghindar, lari, dan sebagainya. Nah, artinya di bulan itu, di minggu itu, Tono masuk ke kelompok yang capaiannya itu masih kurang. Jadi, guru dapat melakukan penilaian itu tidak hanya di akhir, di tengah semester, itu tidak hanya demikian yang diharapkan. Nah, ketika PKP, kalau tidak keliru, harusnya narasumber sudah menyampaikan kalau kurikulum Merdeka ini tidak boleh atau diharapkan tidak menanggal apa ya menanggalkan nanggal kelas sampean tidak menaikkan kelas tidak menaikkan kelas jadi semua harus dinaikkan. Nah, pada waktu itu ketika saya sampaikan guru-guru PKP saya juga wah ini nanti gimana kalau semuanya naik itu nggak masuk kelas ini begini ini begitu gitu banyak sekali kompleksitasnya. Nah tapi saya sampaikan separah apa Bu, seurgen apa Pak gitu sampai tidak dinaikkan. Kalau misalnya anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran di atas 50%, misalnya 2 bulan tidak masuk, 3 bulan tidak masuk, oke, baik, enggak apa-apa. Tapi kalau anak itu masuk hanya karena soal ulangannya nilainya nol, ya itu harus naik Pak itu. Kenapa? Ya karena itu nanti siswa tersebut akan menerima tambahan belajar. Jadi ada tambahan belajar yang diselenggarakan oleh sekolah untuk siswa yang belum sesuai di kelasnya. Sebenarnya belum bisa naik, tapi kok sudah dinaikkan. Jadi ada kelompok dan itu dilaksanakan dikasih pelajaran tambahan. Waduh Mbak, ini aja sudah penuh, nanti guru-guru saya gimana? Lah, itu bisa masuk di program sekolah penggerak. Jadi adanya tambahan jam pelajaran ini bisa dimasukkan di dalam, wah ini memberikan tambahan pelajaran, jadi bisa dianggarkan juga, gitu maksud saya. Artinya bagaimana sekolah mengelola dan juga menyelenggarakan kegiatan itu tanpa mengurangi atau menambahkan kewajiban dan tidak menambahkan hak seperti itu. Jadi intinya bagaimana sekolah dan juga guru, kepala sekolah itu dapat mengelola dan melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Intinya semuanya happy dan senang. Nah kemudian ini sama ya di tahap yang keempat, sama seperti di tahap yang ketiga kurang lebih. Jadi tidak boleh ada pergantian guru untuk kelas tersebut karena kan sudah ada catatan penilaian, kecuali kok ada mutasi, rotasi, sakit. Nah itu memang bagaimana lagi kondisinya harus demikian, tapi kalau tidak ya selama semester berjalan tidak boleh ada penggantian guru, jadi harus guru yang sama. Nah itu ibu-ibu, jadi kalau tadi misalnya sudah dilakukan ya, refleksinya bisa diidentifikasi. Sekolah saya KOSSP-nya baru di tahap mana, perangkat ajarnya baru di tahap mana, P5-nya di tahap mana, dan proses pembelajarannya di tahap mana. Nah, sekarang ini tolong nanti dimulai dari Bu Warni boleh, Bu Putri boleh, Bu Ita juga boleh, bebas siapa dulu yang memulainya. Monggo diutarakan perasaannya selugas-lugasnya tanpa ada yang ditahan terkait dengan pelaksanaan IKM selama 3 bulan terakhir. Apa yang dirasakan oleh ibu-ibu sesuai dengan perannya masing-masing. Monggo, silahkan. Ya, Mbak Ayu. Kami akan memberi tentang yang selama ini, selama 3 bulan ini yang kami lakukan, itu perasaan kami bingung, bimbang, maksud saya kepada Bapak Ibu Guru, kita dalam mengajarnya kita semampu kita, tetapi kita
mau berusaha untuk menerapkan IKM ini. Jadi kami dalam pembelajarannya sesuai dengan modul ajar yang sedikit dimodifikasi atau disesuaikan dengan modul ajar yang kami buat gitu, Bu. Kami download gitu, Bu Ayu. Jadi kami merasa agak bingung. Kita juga bertanya kepada PSP yang pertama, di kebetulan di Gondang ada, itu kadang saya juga sharing minta pendapat, minta pengalaman yang sudah nanti bisa kami terapkan di SD kami yang sesuai dengan keadaan kami, tentunya sesuai dengan keadaan SD kami. Seperti Mbak Ayu ketahui, di SD kami itu kan di daerah pinggiran, muridnya pun sedikit, Bu Ayu, cuma 72. Dari itu, dari awal murid yang sedikit ini, kami berusaha maksimal dengan kita masuk sekolah penggerak ini, nanti bisa wali murid di sini mempunyai kepercayaan yang lebih pada SD kami, sehingga anak-anak yang ada di sekitar sini semuanya dimasukkan ke SD kami. Jadi kami berusaha dengan Bapak Ibu guru sekuat kemampuan kami, kami tetap berusaha sekuat tenaga, Bu Ayu. Maksud saya tidak menjadi beban berat, tetapi apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, insya Allah akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kebetulan di SD ini yang kelas 1 dan kelas 2 atau kebanyakan gurunya masih muda, jadi saya agak ayem dan dan optimis nanti semoga berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ngoten, Bu Ayu. Matur nuwun, Bu Warni. Nah, monggo Putri, perasaannya bagaimana 3 bulan terakhir? Iya, Bu. Ya, Mbak Ayu aja ya. Ini Mbak Ayu. Jujur, awal-awalnya itu memang ya merasa begitu. Waktu pelatihan yang 1 bulan penuh lebih itu, bahkan yang tugas-tugas itu sampai merasakan capek, merasakan kadang jenuh, cukup jujur ada, Mbak Ayu. Tapi setelah pelaksanaan, begitu melihat siswa-siswa kita yang butuh kita, butuh pendampingan kita, itu rasa capek itu hilang, Bu, karena generasi penerus bangsa itu kita yang bertanggung jawab. Hati nurani kita itu tidak boleh ada rasa capek dan sebagainya. Jadi kita lanjut saja, walaupun masih kadang saya tanya ibu saya, Bu Kepala, bagaimana, Bu, ini saya masih bingung. Jalani aja, Mbak. Pokoknya jalan. Iya, terus saya maju terus, Mbak Ayu. Tidak pernah mundur, maju sambil bertanya, sambil cari, tanya ke anak, tanya Bu Kepala, tanya ke teman. Itu sampai detik ini memang ya senang. Perasaan memang senang, walaupun capek, tapi senang. Anak-anak didik juga sudah bisa menerima asale cah desa diterapkan ini, metode baru ini kok sebagian juga bisa menerima. Lah itu kebanggaan saya sendiri, Bu. Anak-anak bisa menerima, bisa interaksi antara Bu Guru dan anak-anak. Jadi kadang saya lihat anak itu brebes, Bu. Kebanyakan kan ekonominya juga menengah ke bawah. Kadang tidak punya sangu. Ini maaf loh, Bu, ya, Bu. Kadang mau jajan aja enggak punya uang. Kadang saya itu setiap hari menyediakan 2000 ijol kayak receh itu, Bu. Permasalahannya apa? Saya senang, seperti saya anggap anak saya sendiri, Bu. Itu harus bisa. Anak saya itu dari yang nol, tidak bisa baca tulis dari TK itu 60% belum bisa, Bu, dari TK itu. Huruf aja belum bisa. Jadi dari nol sambil menerapkan kurikulum baru, ya gantian, Bu. Alhamdulillah ini 60% sudah ada yang bisa baca tulis. Walaupun 40%-nya juga masih bimbingan khusus, Bu. Mbak Ayu, itu begitu. Luar biasa sekali. Nggih.
Selanjutnya monggo Bu Ita, perasaannya ini. Nggih, Bu. Untuk saya sejujurnya juga masih bingung sebenarnya. Sama seperti Putri. Pokoknya jalani saja, ngoten. Kebetulan kan juga saya sebagai bendahara bos juga, jadinya juga saya itu pikirannya terpecah-pecah, ngoten lho Bu, enggak fokus ke ini aja. Nanti mau ini ada kerjaan ini, ada harus laporan ini gitu lho Bu. Jadinya masih saya merasa belum total gitu lho Bu. Nggih. Matur nuwun Bu Ita, matur nuwun Bu Warni, Putri dan Bu Ita. Kenapa sih kok di dalam refleksi ini ada forum atau Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya diminta mengungkapkan perasaannya? Ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan, pengungkapan atau penyampaian sesuatu yang menjadi unek-unek atau apapun itu penting Bapak Ibu, Bu Ibu-ibu. Jadi barangkali misalnya oh ada ini yang pribadinya pendiam, nggak bisa ngomong, irit ngomong, atau wah dia hanya sebenarnya ada unek-unek tapi ditahan, lalu kemudian malah jadi acuh, atau semoga tidak terjadi sakit sendiri, atau sikap yang negatif mangkir, atau yang lainnya. Nah, itu akan memberikan dampak kepada program ini. Nah, jadi di dalam refleksi ini, ibu-ibu harus mengungkapkan dan intinya dibuka gitu. Nah, harapan saya juga sebagai salah satu masukan kepada sekolah penggerak, ini saya sampaikan kepada semua sekolah binaan saya, nggih, tidak hanya untuk Tunggul 2. Itu adanya kegiatan refleksi dan evaluasi internal secara berkala. Jadi mungkin metodenya sama seperti yang saya lakukan, yang dilakukan sekarang. Oh, apa yang sudah dicatat, ditunjukkan. Oh, mana yang belum, kemudian apa yang dirasakan. Itu diungkapkan, jadi program bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, ini tadi kalau sudah buka LK3-nya terkait dengan ini. Namun kan nanti mboten napa-napa. Sekarang ini langsung saja saya akan share laporan yang akan saya laporkan ya, seperti halnya kemarin PMO. Jadi saya terbuka terkait dengan apa yang saya ketikkan, apa yang akan saya submit untuk Tunggul 2. Jadi nanti ibu-ibu bisa memberikan tambahan, klarifikasi ataupun yang lainnya itu. Oh, salah-salah kok kunjungan ini. Benar. Refleksi ya. Nah, ini ada 3 hal yang mari ibu-ibu bisa sampaikan terkait dengan yang pertama praktik baik yang sudah ibu-ibu lakukan selama 3 bulan terakhir. Jadi ada kegiatan apa yang ibu-ibu lakukan di Tunggul 2 baik dalam lingkup sekolah ataupun lingkup kelas. Nah, mohon untuk disampaikan semuanya sebanyak-banyaknya dan sedetail-detailnya. Silahkan apa saja monggo. Mbak Ayub, ini langsung mengetik atau berbicara saja. Nanti saya yang langsung ketikkan, Ibu. Jadi ibu-ibu silahkan menyampaikan praktik baik apa. Nah, saya akan langsung mengetikkannya di sini. Oh, misalnya apa ya yang dilakukan tadi seperti yang Putri ceritakan di awal, kenapa memilih hand sanitizer atau apapun itu pembiasaan-pembiasaan praktik yang sudah
dilakukan selama 3 bulan kebelakang. Saya Bu. Oh, nje. Mbak Kinten Ibu. Nje. Dari awal Juli itu sebenarnya sudah melaksanakan Bu sedikit-sedikit di dalam kebingungan, tapi sudah melaksanakan setiap hari itu ada piket untuk di depan gerbang. Tapi di dalam kelas juga saya menyediakan hand sanitizer seperti ini walaupun pandemi sudah agak berkurang. Yaitu pertama-tama saya disiplinkan anak-anak itu, saya buat disiplin sejak dini, sejak kelas 1. Kan anak-anak itu untuk murid kelas 1 SD Tunggul 2 itu masih umurnya masih kecil-kecil Mbak Ayu. Masih sekitar 6 tahun karena kan kekurangan sini daerahnya dekat SD-nya dekat-dekat. Jadi 6 tahun sudah masuk SD, 6 tahun sudah masuk SD. Kan bisa dibayangkan dari keluar dari balita sudah harus kelas yang apa itu pembelajarannya juga harus maju-maju terus. Lah itu ya itu sejak dari PMU kemarin Mbak Ayu saya sudah menjawab itu pertama-tama baris masuk terus digembirakan dulu anak-anak Mbak Ayu, dibuat gembira dengan di warai intinya dikasih tepuk-tepuk, banyak tepuk, lagu-lagu dan sebagainya. Setelah anak-anak itu bersemangat baru kita masukin pelajaran yang intra, baik itu matematika, baik itu bahasa, seni dan sebagainya itu. Ya kendala saya itu Mbak Ayu untuk saat ini memang bahasa Jawa malahan Mbak Ayu. Bahasa Jawa itu anak-anak masih kesulitan. Yang sudah Ibu yang sudah dilakukan apa-apa saja? Pembelajaran yang maksudnya Bu, Mbak. Yang sudah dilakukan atau Bu Ita misalnya ini kok Bu Tri sudah di kelas Bu Ita bagaimana atau misalnya dari Bu Warni juga boleh. Saya lanjutkan dulu ya Mbak Ayu. Baik, monggo. Setelah pembelajaran itu setiap hari Sabtu itu kita wajib mengajarkan proyek Mbak Ayu. Proyek itu kita ajak anak-anak keluar, yaitu temanya memang hidup berkelanjutan untuk anak kelas 1 itu pemilahan sampah itu. Sampah dari organik, non-organik, itu anak-anak insya Allah sudah mengenal. Nanti kelanjutannya yang akan datang, nanti manfaatnya masih dalam pikiran ini Mbak Yub. Nanti kita buat apa? Kita buat sebagai pupuk organik, apa-apa itu masih dalam pemikiran untuk selanjutnya. Untuk proyeknya loh Mbak. Untuk intranya insya Allah ya sudah berjalan. Anak-anak sudah bisa menulis matematika, contohnya matematika, anak-anak sudah bisa menulis huruf bilangan 1 sampai 100 sudah bisa, yang 60% anak itu. Yang 40% memang harus dibimbing, harus dikasih contoh dulu, nanti menirukan contoh dari Bu Guru menulisnya. Tapi yang 60% itu sudah bisa 1 sampai 100 sudah bisa. Untuk seninya ya nyanyi-nyanyi sudah bisa. Nyanyi-nyanyi dalam beberapa lagu juga sudah bisa. Lagu Jawa, lagu nasional baru ada satu yang bisa, Garuda Pancasila. Jadi metodenya itu atau seperti apa? Metodenya awalnya ceramah, tapi selanjutnya anak-anak aktif. Demonstrasi misalnya ya itu kartu, dengan kartu itu membuat kartu. Itu baik, ini untuk memberikan gambaran ke Ibu, saya coba bacakan terkait dengan praktik baik nggih di sekolah saya yang lain misal. Nih. Aduh, ini. Nih. Pelajaran di luar kelas untuk bidang studi IPA, mengajak anak ke lapangan. Kemudian di sini ada belajar di luar kelas untuk mengenal Tuhan. Kemudian di sini ada guru melaksanakan audio atau seperti teater atau intinya yang praktik baik itu yang sudah dilaksanakan oleh sekolah
atau guru metodenya apa, ngapain gitu, Bu? Praktik ya. Baik. Iya, Mbak, gantian. Halo. Untuk IPA kelas 1 memang kan enggak ada IPA, tapi saya ajak keluar itu anu, Bu, untuk membedakan ini benda hidup, benda mati itu sudah memang di sawah, saya ajak ke sawah. Ke sungai itu lihat ikan, lihat tanaman-tanaman itu sudah, Bu. Terus apalagi ini minimal 150 kata itu karena kan 3 bulan nggih. Menambah Mbak Ayu. Kalau untuk ini kan untuk lingkup semuanya ya, Us. Anu semuanya. Semuanya. Untuk kegiatan aktualisasi budaya sekolah atau kegiatan pembiasaan itu secara rutin ada pembiasaan harian seperti tadi diungkapkan Bu Tri tadi, misalnya ada berbaris, membuang sampah di tempatnya, sholat berjamaah, terus apa itu itu yang tiap hari. Terus kalau yang mingguan itu mengadakan upacara hari Senin, terus ekstra, mengadakan ekstra, itu dilakukan, ekstranya dilakukan kecuali hari Jumat. Terus kegiatan ada infak itu Mbak Ayub, sedangkan pembelajarannya kemarin ada yang Mbak kelas 1 itu pembelajaran menggunakan video atau LCD untuk menunjang pembelajaran. Seperti itu Mbak Ayub. Ini mohon maaf Mbak Ita, dalam perjalanan ada kepentingan nanti lewat di rumah. Oke, nggih mboten napa-napa. Atau ngeten mawon, ini juga sudah mau mendekati maghrib nggih ibu-ibu. Ini saya kopikan, jadi nanti ibu-ibu bisa mengirimkan jawabannya ke saya. Iya. Nggih. Praktik baik yang terjadi, yang sudah terjadi. Nggih. Praktik baik. Oke, itu apa? Kemudian rencana tindak lanjutnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada hal yang perlu ditingkatkan oleh kepala sekolah dan guru. Yeah. Dalam refleksinya, Bapak Ibu-ibu melakukan refleksi mana sih yang kurang? Dan kalau hal yang perlu itu kan berarti belum dilakukan. Iya. Yeah. Jadi apa yang sekiranya ingin dilakukan, harapannya yang masih perlu ditingkatkan seperti itu dan rencana. Jadi ada 3 hal. Ini minimal 150 kata. Kira-kira apakah sudah jelas Bu Warni, Bu Tri? Nanti itu dikerjakan di rumah atau Mbak? Di rumah. Itu dalam LK3 ya Bu Mbak Ayub? Mboten, ini sendiri lagi. Oh, sendiri lagi. Tapi ketika nanti menyusun LK1 dan LK3, itu akan lebih mudah di dalam identifikasi praktik baik dan rencana tindak lanjutnya. Ya Mbak Ayub. Ini nanti saya kirim. Mbak Bayu, itu nanti global satu sekolah apa per kelas? Maksudnya untuk praktik baiknya itu menceritakan seluruh sekolah? Seluruhnya. Sekolah misalnya kok Bu Warni sebagai kepala sekolah. Ada kebiasaan, misalnya apa ya yang dilakukan ketika hari Senin, kita membaca Al-Quran atau apa? Kan yang tahu dari ibu-ibu dilakukan Bu Warni biasanya ngapain toh ketika memimpin, ketika upacara atau ada hal-hal khusus lainnya enggak sih gitu. Nah, itu misalnya ibu Bu Warni sebagai kepala sekolah, tiap hari Senin guru-guru baca Quran,
Oh, tiap hari Rabu bersepeda bersama atau ngapain yang dilakukan Bu Warni sebagai kepala sekolah gitu untuk guru-guru warga sekolah. Kemudian kalau Putri dan Bu Ita kapasitasnya sebagai guru, ya apa saja yang dilakukan untuk muridnya, untuk dirinya gitu. Misalnya setiap mau ngajar, saya harus baca ayat ini atau apa? Oh, saya harus baca dulu malamnya. Nggih, apapun yang dilakukan ibu-ibu sebagai pribadi, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, dan misalnya kok ini ada terlibat juga sebagai panitia P5. Nah, itu semuanya ditulis gitu. Jadi nanti yang dilaporkan ke Bu Ayub itu masing-masing ya. Masing-masing yang kemudian digabungkan. Misalnya LK1, LK2 dan ini masing-masing saya, Putri, Bu Ita sendiri-sendiri atau cuma satu? Cuma satu. Oh, cuma satu. Iya. Ya hanya LK1 cuma satu, LK3 cuma satu dan ini rangkuman dari semuanya. Semuanya satu. Nggih, satu saja. Ya, ya Mbak Ayub. Ini dituliskan di Word. Ngoten nggih, Ibu. Yeah. Atau misalnya nanti kok barangkali ada kesulitan lagi, monggo saged telepon saya boleh. Yeah. Ajabri juga boleh. Yeah. Tidak harus malam ini. Besok mboten napa-napa. Nggih. Yeah. Besok buat nopo-nopo. Jadi itu saja ibu-ibu yang ini saya juga nanti khawatir kemalaman juga untuk ibu-ibu pulangnya. Jadi ini lagi. Nanti batas waktu pengirimannya besok gitu ya? Besok buat nopo-nopo. Kita pripun buat nopo-nopo nggih. Nggih, besok. Nggih. Ya memang nggih acarane nggih sampadet anu ampung tamu arisan dan lain-lain. Iya nanti nge, malam saya usahakan. Nggih. Misalnya kok mepet-mepet banget Senin tapi jangan siang-siang Ibu. Oh iya, iya. Nggih, karena Senin saya ada refleksi. Nggih, Senin ada refleksi dengan tiga sekolah supaya saya garap laporannya tidak terlalu numpuk banyak gitu. Ya Mbak Ayu, terima kasih. Baik, ibu-ibu semuanya, matur nuwun sangat rawuhnya, perhatiannya, dan juga kerjasama baiknya. Doa saya selalu kagem ibu-ibu semuanya, semoga senantiasa sehat, tetap semangat. Bu Kepala Sekolah, saya juga nitip Bu Tri dan juga nitip Bu Ita. Intinya program ini untuk kesejahteraan sekolah, untuk kesejahteraan seluruh warga sekolah dan harapannya dapat meningkatkan mutu pendidikan dari SD Negeri Tunggul 2. Kegiatan kita masih banyak ke depan, jadi monggo itu semua bisa, anggaran itu bisa digunakan untuk imun booster Putri, imun boosternya Bu Ita, imun boosternya Bu Warni, seperti itu. Ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah ibu-ibu. Jadi kan saya punya banyak sekolah dampingan, kegiatan ini kan padat dan banyak. Ada yang mungkin komunikasi antara kepala sekolah dan guru itu belum terjalin dengan baik, atau misalnya adanya perbedaan kelamin, oh laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, masih ewa atau gimana. Kemarin guru dan kepala sekolah ada yang berantem. Tapi itu atau apa namanya, jadi ya saya kan kurang tahu ya, ibaratnya tugas saya sebagai fasilitator dan menggali ini semua gitu. Jadi gurunya ikut kegiatan daring, oh buat ngerjain ini, ngerjain itu, kayak menyampaikan sebenarnya saya itu setengah hati, di kecamatan saya cuma sekolah saya, kenapa kok guru-guru lain tidak, padahal sebenarnya ini prestasi gitu. Ini prestasi, jadi saya juga kurang tahu ya komunikasi yang terjadi seperti apa. Jadi kegiatan ini masih panjang ibu-ibu untuk tahun ke depan. Jadi dana tersebut boleh sekali dialokasikan untuk
apa nggih, intinya supaya Putri, Bu Warni, Bu Ita itu tetap sehat, kuat, semangat, syukur, semakin gendut kayak saya gitu ya. Jadi monggo, yang penting harus semangat dan sehat, ngoten. Iya Mbak Ayu, terima kasih. Yeah. Insya Allah yeah. Nyaman. Amin. Sudah semakin sore, saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan juga pengelolaan kelas forum ini yang kurang baik. Kita bertemu lagi nggih di Lokakarya tanggal 27 dan 28. Ya, Mbak sekarang. Ayu, demikian juga yeah. Kami mohon maaf. Terima kasih atas kesabaran Mbak Ayu. Yang jelas, kalau ada kendala ataupun apapun, jangan sungkan, jangan ditahan untuk disampaikan ke saya. Jadi saya tahu yeah. kondisinya. Ya, yeah. yeah, Mbak Ayu. Yeah. Yeah. Terima kasih yeah. sekali, Ibu. Yeah. Selamat pulang, hati-hati di jalan, sehat yeah. selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Monggo bisa di live.